Dance, kita hari ini masih belum ada orderan nih. Kebetulan di depan ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kasihan nih, cuacanya di sini dingin banget. Hampir 19 derajat ya, enggak sekarang ya. 19 derajat. Kita coba kasih kopi ya. Nggak gabut, jadi kalau udah ngopi fokus ya kita lihat. Tadi bapaknya udah ngopi, kasihan nih, kayaknya belum makan. Sekalian kita kasih nasi aja, mudah-mudahan doanya justru doa yang diijabah. Tadi pasti kasih kopi aja, bikin ternyuh doanya, bagus banget. Mudah-mudahan ini jadi jalan pembuka rezeki buat kita. Nah teman-teman, walaupun gak seberapa, kita coba berbuat baik sekecil apapun. Oke, kita siap-siap antar nasinya biar seneng semuanya, hari minggunya jadi ceria. Jadi nasehatin. Kelihatannya nih sedih nih banget nih.
hujan, dingin karena daerah sini benar-benar suhunya sedang dingin-dinginnya, ditambah lagi hujan. Nanti kita coba, kita perhatiin dulu, kita coba nyuruh dia ganti baju, mau atau tidak, kita lihat dulu ya. Di luar masih hujan, dan tadi orang ODGJ-nya kelihatan bajunya basah. Kita sudah kasih kopi sama nasi. Nanti saya coba cari baju dulu, baju yang masih layak pakai. Kita coba lihat nih, dia mau pakai baju atau tidak, mau ganti baju atau tidak. Tapi tadi pas nganter nasi kelihatan banget kalau bajunya itu sudah lusuh, kotor dan basah. Oke, kita coba ganti, kasih baju dulu ya teman-teman semuanya. Kita lihat dia mau ganti baju. Semuanya terakhir tadi kita kasih baju, tapi ternyata bajunya katanya dipakainya nanti saja, dia mau lanjut jalan katanya. Dan banyak banget yang saya dapat hari ini. Tadi saya dinasehatin buat diet, didoakan juga ya, mudah-mudahan doanya terkabul, amin. Ya, kita nggak bisa menganggap remeh atau menganggap rendah siapapun, dan yang pasti kita adalah sama. Dan mereka mungkin punya kekurangan, jiwanya terganggu, tapi saya yakin kalau hati nuraninya mungkin tetap masih ada. Dan dari obrolan singkat tadi, saya lihat mungkin dia dulunya orang yang cukup berpendidikan, karena dia paham beberapa istilah yang orang-orang awam mungkin gak pahami. Salah satunya dia cerita fungsi omega 3, omega 6, dan lain-lain. Cukup menyentuh di hati kita, karena posisinya tadi pas kita kasih juga dia menyampaikan ucapan terima kasih plus dibonusin doa. Doanya banyak banget. Mudah-mudahan justru itu doa yang dijabah sama Allah, biar jualan sepi. Tapi ya mudah-mudahan dengan doanya jualannya bisa jadi rame, amin. Dan yang pasti ada kepuasan tersendiri ternyata saat kita bisa berbagi walaupun gak seberapa. Dan saya ini masih ragu nih video ini mau di-up atau tidak, atau cukup jadi dokumen pribadi aja. Tapi mudah-mudahan kalaupun di-up, video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Intinya mudah-mudahan kita bisa saling bermanfaat untuk siapapun. Jadi yang saya lihat, dia bukan orang bodoh, dia punya pengetahuan lebih, termasuk masalah lingkungan, bersih-bersih lingkungan. Dan ternyata
barang-barang yang dia bawa itu adalah sampah-sampah yang dia temuin di tiap jalan. Jadi dia cerita seperti itu. Dan yang pasti kita tidak boleh pernah memandang orang dengan sebelah mata, bagaimanapun dia. Hargai, berbagi. Terima kasih guys. Konten sederhana ini mudah-mudahan punya nilai manfaat buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kean di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.